kan ingat ini betul betul macam ni kan. Okey lah, nampaknya kita pun masa tidak menunjukkan, nampaknya dekat 2 jam juga sebenarnya. Kan. Alah Cik Man ni pantang. Aku tanya soal cinta je, ajak dia dan dia je kau nak putuskan perbualan ni tau. Tiba-tiba kan. Ha. Kau jealous eh? Aku kena tanya nak kali pun alo. Ha? Itulah nak tanya apa eh. Betul kalau Beto keluar selalu hang out kat mana? Saya kaki mama. Gitu. Tak adalah kaki, tapi saya simple. Okay. Saya bukannya jenis yang kena lepak. Kalau nak lepak tu kena tempat yang agak prestige kata kan. Right. Saya bukan jenis yang macam tu. Once in a while tak apa. Tapi saya lebih suka lepak santai, mak pun boleh, kadang-kadang okay. Jalan pun boleh. Kena nak cek barang ah, then masuklah shopping complex dengan isteri cek barang. Saya bukan jenis yang yang kejarkan tempat yang prestige, klasik, bagai semua. Tak adalah. Saya simple. Alright, I like that. Cik gitu, tiba-tiba I like that kan. Sorry lah, kau janganlah pula empuk aku kan. Maknanya. Ya kan. Habis kalau kau lepak dengan member-member, apa yang kau cerita kan? Do you play game? Daun pakau ke apa ke? Semua benda. Kalau saya lepak pun, saya banyak lepak dengan orang-orang yang terlibat dengan industri juga. Alright. Pelakon misalnya. Mumpat mana close-close, kawan-kawan kat luar set. Dan kita sembang benda-benda, semua benda lah. Pasal kerja. Pasal dunia, pasal semua benda lah. Ni saja nak tanya, cerita-cerita apa tu? Istanbul tu bila keluar? Istanbul lah. Istanbul aku datang akan mula ditayangkan, diorang target Raya. Oh, pada tahun ni lah. Raya Fitri tahun ni insyaAllah. Mana awal bulan 8 ni lah. InsyaAllah. Kalau semuanya okey lah. Satu lagi. TK Yuna ada baca dekat kau punya Twitter kan? Yang kata you ada satu ayat ni, enigma. Enigma. Apa maksudnya tu? Enigma. Enigma. Mysterious yang agak unik, di mana orang susah nak faham. Dia mysterious lah. Kan. Dengan perkataan mudah dia. So berapa macam kau ni? Bermacam-macam ni sebab aku kalau tengok karakter dia, dia orang dah mahu ada pilihan dia. Dia bermacam-macam karakter. Tak tahu lah nak cakap apa. Lepas tu nak tanya pula, salafiyah keluarga, kot-kot, ada ke dulu-dulu datuk, nenek, ayah ke berlakon dalam industri ni ke apa? Tak ada. Saya seorang dalam keluarga saya yang terlibat dalam industri, dalam bidang seni ni. Tapi mak saya sukalah menyanyi.